Baiklah, terima kasih Dino atas introduction sebentar tadi. Dan anda masih lagi bersama kami di Reboot Now, dibawakan oleh Awani Link. Dan hari ini saya Ashraf Mura dan Rodney Chua. Dan mengendalikan sesi kali ini, kita nak bercakap mengenai apa kali ini, Rodney? Okay, today we're going to talk about di mana bagaimana Dino mention tadi, terpurung kepala. Nak cakap kelapa tadi. So, to answer the question, betul, memang biar betul. Because 2 years back, I ikut Dr. Izhar. We went to Terengganu to interview this recipient, Azrul. If I'm correct, his name is Azrul. Di mana he lost part of his cranium, tempurung. And Dr. Izhar, with his skills and with his contribution, he managed to change his life and give him a new hope. So today, kita nak bincang pasal how humanizing technology can make a big difference here in Malaysia. Yeah, dan bila saya baca title hari ini, tempurung kepala cetakan 3D, boleh selamatkan nyawa. I'm so intrigued to know. Dan apa kata kita berikan sesi ini kepada Dr. Izhar Aziz untuk presentation beliau. Silakan. Thank you Rodney. Ya, betul ya, Rodney. Waktu di Kuantan sebenarnya kita buat satu cetakan kepala untuk menggantikan kepala Azrul. InsyaAllah, Alhamdulillah, thank you for inviting me be part of this workshop. And today, insyaAllah, I akan presentkan how we do, we use technology, 3D printing technology ini ataupun dikenali dengan additive manufacturing untuk menghasilkan implant ataupun patient-specific implant ni, custom implant untuk patient. Dan kita biasanya ramai yang tanya pasal apa kita buat untuk kepala. Dan kerana kepala ni very unique, shape yang different, shape yang paling orang kata complicated. And then compared to others ni, bahagian yang lain kita masih boleh cover, tapi muka ni tak dapat nak cover. So it give back to the society, to the patient, to live back, to get back the life untuk tu. And dalam presentation hari ni, insyaAllah I akan ceritakan tentang proses yang kita guna, apa teknologi yang kita guna dan bagaimana engagement kita dengan Malaysia Technology Development Corporation yang membantu kita dalam merealisasikan apa dia objektif ataupun vision kita untuk menjadi local company yang pertama menghasilkan medical device, custom medical device yang sebelum ni tidak dapat dihasilkan di Malaysia. Dan kita terpaksa hantar patient ataupun buat pesakit ni di negara-negara luar. Tapi Alhamdulillah untuk hari ini kita dapat melihat macam mana company locally kita produce medical implant ni. So the idea is that kita nak convert traditional method ataupun manual method. No longer kita nak bend sendiri ataupun nak planning in the operation. Sebaliknya kita buat operation, kita design, simulate before kita get into the operation. So the idea is that to propose to the surgeons and doctor untuk menggunakan digital workflow ataupun digital platform dari segi design sampai ke manufacturing apa dia proses tu untuk menghasilkan patient specific implant ni. So itu merupakan vision 3D Gens, dan juga kita nak gunakan teknologi 3D printing ni yang merupakan teknologi yang terbaru yang dapat menghasilkan barang-barang dalam bentuk 3D. Apa yang kita design terus kita boleh printkan, macam mana kita gunakan printer yang HP ataupun Canon yang kita gunakan, dia konsep yang sama tapi kita dapat menghasilkan bentuk 3D sekaligus. So production ni menjadi lebih cepat, dan kemudian kita juga bahasa untuk mempromote teknologi ini untuk digunakan dalam aplikasi-aplikasi yang lain juga. Dan satu yang isu yang kita lihat dari segi di hospital ataupun yang masalah yang kita encounter, most of the surgeons and also doctors have a lack of information because sometimes dia hanya dapat berdasarkan kepada data X-ray ataupun data MRI ataupun data CT scan. And tapi kadang-kadang kes-kes yang kanser ataupun tumor ni susah untuk kita nak dapatkan dari hanya berdasarkan kepada CT scan atau berdasarkan kepada X-ray. So surgeon doctor need more information for them to decide how to plan this operation. So traditional method does not give that kind of information. Tapi with the advance of the technology, sekarang ni kita dapat convert 2D to 3D
kita dapat buat printkan the scar daripada patient tu, maksudnya daripada kita nak masuk ke dalam operation theater, open up the skin dan ni, kita boleh dengan data yang kita ada, kita dah boleh printkan scar tu untuk buat planning. Dan ini akan menyebabkan operation time kita dapat reduce. So dalam operation nanti bila dah masuk, dah ada implant, buka dan pasang. So spare part dia dah macam kita buat spare part ni, kita dah design, dah print, dah dah jadikan, dah pastikan benda tu fit, precision dan kualiti yang baik, dan kita terus boleh masukkan kepada patient. So ini dapat mengurangkan operasi surgery, ya, surgery surgical time. Dan paling penting, bila kita operation time kita ni reduce, blood consumption juga reduce. So masalah blood ni kita dapat dapat atasi dengan efisiensi yang kita beri secara menggunakan patient to implant ni. So then another problem is that for the surgeon, tak perlu lagi nak bend ataupun nak tweak the device. Sometimes device yang kita dapat kalau dulu ni banyaknya mengikut size yang standard. Tapi apa yang kita lakukan sekarang ni, kita jadikan sebagai patient specific. So kita akan ambil dimensi patient, dan kita akan design mengikut shape patient itu sendiri, dan tak perlu lagi adjustment bila masuk dalam operation kita. So dengan itu yang kita telah menghasilkan satu produk yang kita panggil patient logic patient implant ini, yang dibahagikan kepada dua, neuro dan juga maxillofacial di bahagian muka, satu untuk tempurung kepala dan di bawah pada tempurung untuk orbital, untuk jaw, dipanggil dalam maxillofacial. Kita jadikan satu sistem di mana keseluruhan proses ini didigitalkan. Semuanya menggunakan digital platform dari segi design, dari segi manufacturing itu. So dengan menggunakan sistem ni, kita dapat mengurangkan surgical time tadi, mengurangkan lagi reduce. Kerana surgeon dah dapat pilih, dah dapat tahu, simulate bagaimana akan rupa ataupun input implant itu nanti. Input result yang dia akan dapat dengan menggunakan patient specific implant itu tadi. So kita gunakan software, kita design, kita ada simulation yang kita akan menggerakkan bone tu, melihat kalau kata dia nak 8mm, berapa 8mm dan apa efek dia bila pergerakan itu dilakukan. Dan kemudian custom patient ni. So antara visi kita ni, kita nampak medical device ni sepatutnya menjadi adalah patient specific. Dia tak boleh guna yang general untuk semua orang. So setiap patient ni very unique, dan size kadang-kadang defect pecah kalau dalam tepung kepala ni tak sama. So kita tak boleh nak gunakan yang general shape sama untuk semua patient. So kita kena gunakan yang patient specific supaya dapat memberikan kosmetik yang lebih baik, aesthetic value yang baik, functional yang lebih baik, dan definitely akan give confidence kepada patient ni yang menggunakan patient specific yang begini. So dalam proses itu, bagaimana yang kita buat, kita gunakan 3D metal printing. Dan metal itu kita dah boleh print. Bayangkan, kami untuk menggantikan bone ni, kita ada a few implant yang kita boleh gunakan. So daripada proses awal, daripada dapat data daripada hospital ni, kita dah boleh buat 3D model. Instead of 2D model ni, kita give 3D model. So daripada 3D model ni, you boleh tengok segala pergerakan, bagaimana bentuknya. Dan kita akan gunakan platform digital ni untuk berbincang dengan surgeon. Dan dia akan lihat pula bagaimana, di mana nak perlu di-cut, di mana nak dipotong, di mana yang digerakkan. So proses-proses ini apabila dah telah di-finalize, sekarang kita dah tak perlu pergi ke hospital. Dan data ni dihantar through cloud, dan kita ada workspace yang digunakan oleh design engineers kita dan juga surgeon di hospital. Dan mereka dapat berkomunikasi dan kemudian finalizekan design yang macam mana. Dan once design tu dah confirm, kita boleh terus print implant itu. Kalau lihat di situ, kita boleh langsung printkan menggunakan 3D metal printer. Dan digital process ni juga bukan sahaja digunakan untuk menghasilkan tepung kepala, tapi untuk boleh digunakan juga untuk aplikasi-aplikasi yang lain. Kalau kita lihat yang untuk scanning ni, so sekarang ni dah very advanced teknologi, you boleh scan dan terus dapatkan data tu. Tak perlu lagi untuk kita nak ukur, nak ni. So proses ke semua proses ni menjadi begitu pantas dan cepat. Dan kita dapat digital data. Bila dah ada data digital ni, dan kita boleh lakukan apa-apa design. Kita nak ubah senang, kita nak undo, nak redo, nak add any other features, become very
izin. So this is the product yang kita dapat hasilkan menggunakan digital workflow ini dan juga menggunakan additive manufacturing ataupun 3D printing teknologi ini. Dan sistem ini yang kita hasilkan ini consists of design, consists of planning, consists of patient specific device. Device yang dilakukan untuk setiap patient itu. Dan kita namakan dia logic neuro system dan juga logic master system lah. Alhamdulillah kita dah menghasilkan untuk tahun lepas sahaja kita hasilkan hampir 623 cases implant di hospital di seluruh Malaysia. Dan ini merupakan kes-kes kalau kata yang kupung kepala tadi. Sekarang kita boleh nampak bagaimana efeknya kadang-kadang kes-kes yang trauma, accident dan pecah kepala tu, bagaimana kita nak buat. Kadang-kadang kalau yang bahagian depan ni memang sukar kerana nak dapatkan kebeca dia tu. Dan kalau di bahagian sini mungkin lebih mudah, kita boleh mirror dan dapatkan balik shape tu. So kita semua ini bayangkan kalau without penggunaan teknologi ini, design dan simulation ini memang sukar untuk surgeon untuk melakukan atau nak mengembalikan balik shape, function bone kita tu tadi pada patient. So dengan adanya proses ini, Alhamdulillah kita dapat menghasilkan ini. Dan dia ada banyak pilihan material dari segi polimer ataupun metal yang kita nak gunakan. Dan mostly yang kita gunakan adalah titanium alloy. Dan juga sekarang yang terbaru kita ada gunakan polimer thick material yang boleh digunakan pakai untuk bahagian menggantikan bone di bahagian kepala. So ini merupakan yang logik dipanggil tadi logik untuk MedFlex dan juga logik neuro yang kita gunakan, dan kita gantikan mandible ataupun jaw. So ini merupakan bahagian yang sukar untuk dilakukan. So most of the cases sebelum ini terpaksa dihantar ke OC ataupun tak dapat nak dilakukan kerana begitu memang complicated, very complicated. Tapi dengan adanya teknologi ini, Alhamdulillah kita dapat lakukan kes-kes yang sebegini. And this is yang kita namakan lah produk kita, logic ni tadi untuk menghasilkan ni dan juga this aspect. Dan ini merupakan bahagian midface juga yang mana yang kita lakukan di hospital Sabah baru-baru ini. Di merupakan dengan satu lagi di Avicenna dan juga di hospital Universiti Melayu kalau tak silap ya. So dengan itu kata, kalau dulu kita tak dapat sebab all this technology is very expensive dari segi software nak digunakan, platform nak digunakan, mesin nak digunakan, dia memerlukan investment yang besar. Alhamdulillah dengan adanya MTDC bantuan MTDC ini, kita telah berjaya mendapatkan startup fund. Dan dengan adanya startup tu, kita dapat merealisasikan apa dia idea kita yang untuk menubuhkan satu center yang untuk produce medical device patient specific implant ni. And this is yang bisa startup pun juga ada advisory. So MTDC banyak membantu kita dalam beberapa area dari segi technology acquisition, dari segi human capital, kita macam mana kita nak, sebab nak lakukan ini kita perlukan skill engineers, kita perlukan engineers yang faham tentang design untuk yang neurosurgery, maxillofacial, biomedical engineers, dan juga dari segi proses manufacturing itu sendiri. And then MTDC juga membantu kita dalam nak penetrate ke negara lain. Sekarang kita dah berjaya untuk mempromokkan produk kita di hospital private dan juga government di Malaysia. Jadi sekarang kita dah masuk ke Indonesia dan juga yang baru-baru ni kita juga ke Dubai untuk mempromokkan proses ini. Dan inilah mesin-mesin yang kita, metal printer yang kita ada di center kita di Shah Alam, yang untuk kita hasilkan produk yang saya mentionkan tadi. So ada engineer, ada manufacturing engineer, design engineer, medical, biomedical, yang melihat dari segi material apa yang paling sesuai, design yang bagaimana yang perlu untuk kita lakukan ataupun untuk kita bentuk bagi setiap kes-kes yang unik ini. So dengan adanya ini dapatlah kita merealisasikan lah untuk hasilkan produk seperti mana patient specific implant tadi. Alhamdulillah kita dah mendapat demand daripada Brunei dan juga Indonesia. Kita dah jalankan 2 tahun, 2 years ago, dan kita dah berjaya lakukan kes-kes di sana.
dan insyaAllah pada tahun ini kita akan cuba untuk apa dia pergi ke negara di South Africa juga. And untuk itu Trijan sini juga kita dengan bantuan yang kita dapat, kita telah dapat certification daripada dari certification ni satu yang sangat penting sebelum kita dapat nak marketkan produk kita ni. So dengan ada yang teknologi tu satu, tapi siapan untuk company juga perlu untuk ada certification dari segi kalau untuk medical device ni ISO 9001 ni penting, dan juga 13485 ni perlu ada. Dan kalau kita nak penetrate ataupun nak market ke luar, dan ini merupakan minimum requirement perlu kita ada ISO 13485 untuk produk yang kita register tu. Dan kita juga perlu ada GMP, Good Manufacturing Practice, dan juga berdaftar dengan Medical Device Authority kita. Currently kita juga tengah dalam dengan bantuan MTC juga, kita dalam proses untuk dapatkan CE mark sebab kita nak export barang fashion ini, fashion specific implant ini ke negara di Europe juga. And Alhamdulillah achievement untuk 2021, walaupun dalam masa pandemik ini, kita berjaya juga untuk menghasilkan first case which is reconstruct the mandible reconstruction di Southeast Asia. First time kita buat bersama dengan Hospital Avicenna bersama Dr. Fidaus Hanafiah. Dan sekarang ni kita juga dalam submission untuk menghasilkan knee implant. Dan kesemua ini merupakan patient specific, dihasilkan dengan spesifik untuk ortopedik. Kalau lihat sekarang ni even ortopedik menggunakan size-size yang general ya. Tapi sekarang ni kita hendak menghasilkan sesuatu yang patient specific dari untuk bahagian ortopedik juga. So kalau kita berjaya menukarkan ini merupakan satu peluang bisnes yang besar bagi mungkin entrepreneur-entrepreneur lain yang ingin menceburi dalam bidang ini. Dan yang paling akhir sekali rasanya yang untuk logic neuro ini kita juga menghasilkan peak material. Kalau dulu kita gunakan titanium acrylic, now kita dah berjaya untuk menghasilkan menggunakan high performance material which is peak yang lebih ini. And satu lagi saya rasa achievement untuk tahun lepas dan sekarang ni, kita dengan teknologi yang kita ada, dengan knowledge dan expertise yang kita ada, kita telah menghasilkan first 3D bioprinter. So the idea of having 3D bioprinter ni untuk menghasilkan atau untuk memprint dan nak print kita tissue ataupun organ. So this is kita start dengan dulu collaboration bersama universiti UKM dan USM, dan sekarang ni kita dah berjaya untuk menghasilkan dan telah dihantar ke lab-lab di universiti di USM dan juga tissue engineering UKM untuk gunakan mesin ini untuk menghasilkan print tissue untuk digunakan sebagai implant juga. Alhamdulillah juga kita telah dengan produk yang kita ada, dengan teknologi yang telah kita ada ini, kita telah berjaya mendapat recognition daripada Malaysia Technology Excellence Award 2021 untuk produk ini. So untuk itu I say thank you. Dr. Izzah, congratulations untuk yang recognition tadi itu. Congratulations. Cuma satu soalan. From the photos daripada slide tadi tu, memang it's something interesting that we look at people before and also after the surgery. You know, sometimes depan kepala pun tak ada, then you know, you give them a new hope, ada kepala balik dah. So, nak tanya bagaimana sambutan dan penerimaan industri terhadap teknologi ini? You know, adakah ia positif dan mampu menjadi budaya baru kepada penggunaan teknologi di negara ini? I think acceptance, technology acceptance is very, very good. And I believe that, tapi for the last 4-5 years tu memang it's tough. Because benda ni kind of unfamiliar to the surgeons and doctors. And kalau kita nak suruh doktor tengok kepada komputer apa semua, memang it is tough for them. Tapi slowly bila dia dah pernah dengar, then kita nak try to convert them from unfamiliar to familiar. And from familiar to a routine. So now apa yang kita nampak daripada tahun 2017, mula-mula setahun tu kita hanya dapat buat 53 kes, kemudian naik ke 123, next ni naik ke 270, 300, dan last year 600, which shows that acceptance saja. Maksudnya sekarang ni kalau kes-kes yang begini terus okay gunakan protokol ni, sebab proses ini terlalu baru dan juga tak diajar di med school pun. So kita perlukan lakukan banyak awareness program, pergi ke hospital-hospital
kita untuk melakukan apa dia, untuk promote kan supaya gunakan proses yang baru ni. Tapi alhamdulillah lah, kalau mengikut kes tu memang nampak peningkatan demand, dan sekarang ni kalau kita lihat memang every case tu kecil besar atau ini telah di apa dia dilakukan dengan proses menggunakan digital workflow ini. Okay, I mean semua produk yang kita tengok daripada 3D Gens are all mostly macam the limbs, tulang and so on. Dalam perkembangan ni, will we be able to see artificial organs instead of limbs in the future? Yeah, definitely. Itu I rasa the initial, the first step is that to have our 3D bioprinter tu lah. And then kita boleh utilize. I think the tissue engineering, but we need to have a strategic partnership lah juga dengan apa university, which is macam kalau you tengok the tissue engineering, they expert dalam tissue engineering. So material tu dia expert on our side on the 3D printing. So that combination tu kita dapat menghasilkan 3D bioprinter tu. And then this is something yang the intention is that to print organ. Definitely I think another few years you can see that people start to, I think kalau last year kita dengar di Israel tu dah print organ, heart, dia dah try to print heart, which is successfully print heart. So that the way forward. Then kalau you tengok another thing is that dari segi business trend tu dipanggil point of care. Kalau now everything, even the 3D printing tu, they want to put it in the operation theater. So you have the patient there, you print, you put it straight away, and then settle. So I think we're moving towards them, and we have to acquire this technology lah daripada kita guna as a user. Kalau lihat dulu waktu pembangunan establishment of the company, we are user of the technology. But now we are moving to create the technology. So once you get the understanding technology, you double create that kind of technology to give you a lot of options to you for you to go every sector yang you even dalam segi material you boleh tukar, dari segi machine tu you boleh play around it, then you can produce a lot of innovative product. So that's the aku kita punya main objective tu, that to develop the local talent to acquire this technology dan creative lah. I think a lot of our young entrepreneurs very creative to tap on that creative to produce, support them to produce more innovative product in future. Okay. Memang terbukti lah, I mean, from what you said just now that kerjasama and collaboration is very, very important. So bagaimana pihak 3D Gens melihat pelibatan MTDC dalam memacu perkembangan teknologi ini di dalam negara selain dana? Maybe you can elaborate more on training and also their support. So itulah, MTDC helps a lot lah in terms of, you know, because as a young company, so for me I maybe very well versed in the technical side. But on the financial, for the business ni, you need to have technical, you know, the funding side is very important, how to maintain your cash flow. As a startup company, you don't have enough resources to look into every single of very, I think it's very crucial and important to not to this one business to make it successful. To secure one contract may be easy, but not maintain is another thing. So with MTDC ni, we have kind of long is a continuous relationship. They do not only give funding, tapi they guide us, they help us in terms of how to penetrate market. They give us the market survey, you know, how you can help me. Then we also can write the network yang dia dah ada. Macam case di Indonesia, macam mana kita penetrate di Indonesia, dia dah pernah masuk. MTDC dah ada that kind of experience. So for us, it become easier because they dah beritahu, okay, BDC, you can use this platform, you can use that platform. Funding is one thing, tapi advisory tu, dia macam I mentioned tadi in terms of advisory tentang the market, the use of the business insight, it is very important for us because then I can focus dalam the technology, to develop the technology, to look into innovative product that we can produce. And at the same time, with the help of MTDC, we can actually expand quite fast. Dengan adanya bantuan dari segi tools yang diberikan, daripada support, financial support, dari segi financial advisory, dari segi orang kata teknologi, apa the acquisition tu tadi, and then business insight.
And then I think the network that they have, the ecosystem is quite big, and they have a lot of companies yang look into AI, yang robotik. So we can tap on that teknologi itu juga easily lah, sebab dia ada access to all these things. I believe Nur that Nur Teza, kalau saya boleh rumuskan pada untuk persekongsian kita sebentar tadi, saya rasa 3D sangat mainkan peranan penting dalam menaik taraf, I would say, health industry di Malaysia, and MTDC is a great enabler to that. Betul? Yes. Jadi nampaknya itu sahaja masa kita bersama dengan Dr. Padang. Terima kasih ucapkan kepada Dr. atas persekongsian. Very good sharing session. Dan terima kasih kepada anda yang join kita untuk sesi ini. Jangan ke mana-mana, kita ada sesi seterusnya. Jumpa lagi. See you later.